Itu mencari fun. Mantap. Okay guys. Satu hari sebelum repartnership. Satu konten last ni sebelum pembubaran. Ataupun pembubaran semula. Jadi konten hari ni, konten apakah? Kalau korang boleh tengok, semua talent baru. Batch 2 ada di hadapan kita orang. Okay, jadi konten hari ni adalah True or True talent baru. Jadi setiap daripada talent AI team akan menanyakan soalan true kepada sesiapa saja korang boleh pilih kat depan kita untuk talent baru. Dan mereka perlu berjawab dengan jujur dan setiap orang sehingga habis. Faham eh? Dan talent baru korang perlu jawab dengan jujur. Faham? Faham. Tak dengar, tak kuat. Faham, faham. Tak kuat lagi, kuat. Faham. Aku rasa dengar suara-suara tu je. Fahami je sebab mic dia je. Faham. Okay, apa pun. Jom kita mulakan True or True kali ni. Let's go. Okay, untuk yang pertama daripada Enci Min. Saya nak tujukan soalan ni kepada Riff. Awak. Okay. Okay, Riff. Ya, yeah, saya. Bila Riff masuk dalam AI kan? Bagi, aku cakap apa? Daripada pandangan Riff, okay. Siapakah talent perempuan yang Riff kurang berminat? Kurang minat eh? Okay, talent perempuan yang saya kurang minat. Nisa. Rasa macam nyesal juga tunjukkan bodi hari ni. Kenapa Riff? Mun dengan mak kan? Pulak. Jadi apa sebab dia? Sebab mun dengan mak kan? Sebab apa? Sebab dia dengan mak kan? Jealous. Dia ni. Bapa jealous. Bapa jealous. Bapa jealous. Jealous. Dia pilih kita lalah tu. Makan. Oh. Sedih lah, sedih lah. Terimalah kenyataan berlaku tu. Okay, alright. Terima kasih untuk Riff dan kita pergi ke soalan seterusnya. Alright, so soalan ni saya nak tanya dekat Syuhada. Sebab dia dekat TikTok dia pandai bercakap. Jadi kita nak dengar dia bercakap. Okay, so soalan dia. Hampir semua ni batch 2 dan batch 1 dah lepas. Ada rasa macam vibe hampa ni lain sikit dan tercabar dengan batch yang pertama? Okay, serius sangat soalan tu. rasa tercabar eh. Dia rasa tercabar jugalah sebab batch 1 tu dia macam orang excited kan. Maksud talent sementara, dia macam oh ada talent sementara macam tu. So batch 2 ni macam orang excited juga tapi orang start macam banding. Dia macam batch 1 lagi best lah vibe dia. Padahal kita orang tak start content lagi. Macam rasa macam sedih juga lah. Tak tunjuk taring lagi betul? Betul. Saya tak tunjuk taring tu. Abang tengok taring. Habis dia gitulah. Kalau contoh masuk batch 3 nanti tak boleh lawan batch 2 lah. Rindu batch 2 lah. Betul. Jadi gitulah. Biasa manusia. Bila dah hilang baru akan hargai. Kita pergi seterusnya. Okey, soalan saya ditujukan untuk Aisyah. Okey Aisyah, dalam ramai-ramai lelaki kat sini, siapa yang kalau boleh nak elakkan jadi partnership Aisyah? Oi, menarik, menarik. Sama macam saya pilih Lokman sebelum ni, saya pun saya dah fikir panjang untuk talent lelaki yang saya kurang minat sebenarnya. Jadi, talent lelaki yang paling saya kurang minat untuk berpartner adalah... Kekanda. Alhamdulillah, ada juga orang tak minat saya. Kenapa awak tak awak tak menyukai saya? Sebab saya rasa kanda garang. Saya macam... cerita. Itu je lah sebab dia sebenarnya. Tapi orang cakap yang dengan Amanda, saya tengok konten Kanda dengan Amanda yang pertama kan. Saya macam, ush, garang betul Kanda ni macam tu. Tapi sebenarnya bila tengok depan-depan saya, oh okey je sebenarnya. Suka je. Aisyah, selagi Aisyah tak cuba. Tak kenal. Tak kenal maka tak cinta.
Bila dah kenal, macam celaka. Okay, alright. Dan kita pergi ke soalan seterusnya. Terima kasih, Aisyah. Soalan ni saya ditujukan oleh... Saya tunjukkan dekat Fahmi. Ya, apa? Okay, Fahmi. Fahmi masuk AI team sementara kan. Siapa Fahmi tengok expectation rupa dia lain? Satu perempuan, satu lelaki. Expectation vs reality. Maksudnya tengok gambar atau video lain, luar lain. Okay. Satu lelaki, satu perempuan. Okay, first saya nampak yang berbeza dari TV dengan depan-depan. YouTube lah. Saya nampak perempuan Mimi. Sebab Mimi dekat dalam YouTube dia nampak macam cabi-cabi sikit. Bila dah depan-depan dia macam kurus. Okay, bila kalau lelaki, saya pilih Laming. Okay. Sebab saya tak expect dia kecil. Aduh, tak nak lah. Okay lah. Lain lah. Aries. Okay, kenapa Aries? Sebab saya nampak dia dekat YouTube dia nampak macam sombong-sombong sikit lah. Tapi bila depan, sporting gila. Selamat molek ni. Okay, aku tak say. Aku tak apa, kita ambil Hot Dalek. Video nampak semak luar uduh. Kecuali aku. Kecuali aku. Siapa eh? Kekanda. Kekanda? sorry ganda. Okay, terima kasih Fahmi. Okay, walaupun agak lambat kat situ. Dan kita pergi seterusnya. Okay, soalan tika ni nak bagi kat Rina. Rina, okay. Yeah. Okay Rina, antara perempuan yang ramai AI team kat sini, siapa yang Rina macam tak pernah bertegur lagi, tak pernah macam bercakap lagi dengan dia? Oh, tak pernah bercakap lagi. And macam rasa dia tu sombong. Dah, saya dah tegur dah dia tu. Hah? Dengan Atika saya dah pernah bercakap. Okay. Dengan Nisada, Arisada. Oh, jom. Dengan talent perempuan yang saya belum bercakap, dengan Amni. Saya belum tegur dia lagi. Hai. Kenapa tak pernah tegur Amni? Tak ada kesempatan lagi nak tegur. Dia duduk dengan Afa, Umar. Duduk buang Afa. Duduk dengan Kanda. Dia duduk dengan Kanda selalu kan? Nak ugut dia. Okey, terima kasih kepada Atikah dan Rina. Pergi seterusnya. Okey, soalan ni tuju kepada Rif. Okey. Okey, Rif. Seperti mana yang kita tahu, 2-3 hari ni FYP banyak keluar muka kau. Okey, so... Jealous lah tu. Oh, saya like tau. Okey. Like so, dalam hati sakit. Okey, silakan. So, dalam masa sama, okay. Contoh, andai kata kau masuk dalam ni, kau dapat terpilih. And then, Abang Lif suruh kau choose. Kau choose salah seorang lelaki yang patut keluar. Yang kau rasa macam, kau ni dah setahun lebih duduk sini pun macam tak function kan? Siapa yang kau rasa patut buang dia, kau masuk? Ini pilihan. Apa-apa kau kena kecam ke aku? Jawapan dia... Orang yang saya, kalau saya dipilih masuk untuk AI, orang yang saya akan keluarkan is Makan. Aku tahu buat apa? Sebab mu nak nisai kan? Sebab mu nak nisai kan? Tak ada. Ayakah? Tak apalah. Pasrah molek. Aira wala ni, tak apa nak suka mana Aira. Okay, aku alalang tu, aku nak dare sikit kamu. Okay. Sikit lah dare. Nyanyikan satu lagu. Melambangkan Nisa. Okay. Tiada bintang akan bersinar, tiada lagi bumi berputar, jika aku tak bersamamu. Semua yang kaya. Apa?
Satu lagi, nyanyikan lagu yang menamakan Aira. 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 Terbaring lagi di taman, tak sama siapa keseorangan. Salah lagu tu. Yang lagu betul tu Aira. Yeah, Mr. Big Show. Boom, boom, boom. Mr. Big Show. Eh, saya berani kecam, saya berani sebab saya pun gemuk. Sama-sama itu lagu kita orang juga Aira kan. Okay, alright. Jadi terima kasih. Okay. Kita pergi ke seterusnya. Okay, soalan Nisan ditujukan untuk Farah. Sekiranya Farah dapat masuk ke AI team, berikan nama seorang perempuan yang akan dikeluarkan. Terbaring lagi di taman, tak ada siapa orang. Silakan. Kalau tak nak pilih. Tak nak pilih? Tak nak pilih, esok bawa baju dia balik. Tolong packing kali. Kalau Farah masuk, talent perempuan yang akan dikeluarkan mungkin... Fira kot. Okay, sebab tak ada pilihan. Yang lain semua macam baru-baru. Bagi Farah macam Fira dah berjaya, dah ada kejaya, dah kahwin. So, kalau diberi pilihan lah. Tapi kalau boleh tak nak pun. Ha, macam tu. Mana baby? Nasib baik jawapan dia muhasabah. Muhasabah? Okay, sebab Farah muhasabah. Ya, betul. Ini pilihan saja. Saja jadi tak nak pilih dah. Jangan duk marah. Orang lain pun nak kecil lah. Tak. Pada ni netizen. Sorry Ani, sorry. Alright, kita pergi ke soalan seterusnya. Okay, soalan ini ditujukan kepada Fahmi. Ya. Okay Fahmi. Ya, yeah, saya Pak I. Sekarang ni aku nak tanya, dalam ramai-ramai partner yang dekat sini, ya. Yeah. Partner yang mana kau cuba nak rampas? Contohnya, Emni, Pia, kalau berani ya. Siapa lagi? Mimi, Nisa. Nisa. Siapa lagi? Kalau partner yang saya nak rampas, saya lebih memilih Mimi. Santai sahabat, santai. Kenapa ya? Kenapa eh? Sebab Mimi cute. Episode main tu? Lagi. Dia chubby and dia suka lagi main gym. And dia cantik lah, cantik. Pretty lah. And then, dia sesuai untuk saya. Terima kasih. Okay. Okay, kita pergi ke seterusnya. Soalan ni saya tuju kepada Rina. So Rina, nanti akan ada re-partnership kan? Dan Rina akan ada pasangan. So, siapa dalam AI lelaki yang Rina tak nak ship dengan dia? Yang tak nak ship? Haa. Talent lelaki yang Rina tak nak ship? Dengan Mak Han. Okay, kenapa Rina? Tak tahu, Rina rasa macam Mak Han kurang atraktif. Savage. Apalah. Maniac. Menarik je. Buat terjatuh dalam kenyamanan, rasa bahagia dalam kepelukan. Genggam sapu tangan yang pernah kau lepaskan, karena miliki kuasa tahu. Sorry. Terbaring lagi di taman. Okay. Alright, terima kasih soalan tu. Makan kurang atraktif. Biar aku ya. Cukup untuk Nisa je. Okay, terima kasih. Soalan daripada Arisa dan kita pergi seterusnya. Okay, soalan saya nak tujukan kepada Farah. Okey Farah,
dalam ramai-ramai YouTubers kat depan ni, AI team ni, mana yang Farah rasa paling boring ataupun editing hamba? Terlebih dahulu Farah minta maaf, siap-siap eh. Farah rasa yang boring sikit lah, sikit Hafiz. Aku tengok. Mudah tengok jangan aku yang ada. Aku tengok dah. Tengok. Lucu apa ni? Baru sikit dah, sikit dah. Video mana tengok tu? Yang time dengan talent baru. Sorry. Time tu. Ya gini. Sebelum masuk tu kita tengok dah sore-sore kan. Nak tengok mana menarik. Masa tengoklah Hafiz dengan konten dengan partner dia macam boring lah sikit lah. Kalau mudah si boring yang musik aku lah kan. Tak balas dengan aku lah ni. Baring lagi di taman. Apa maru Farah? Alright, terima kasih. Okay, terima kasih atas kejujuran itu. Dan kita pergi ke seterusnya. Okay, soalan ni untuk Syuhada jugalah. Kan macam tu. Okay. Untuk Syuhada, soalan ni berbunyi macam ni. Macam mana tu? Dia nak cakap lah, berbunyi macam ni. Kanda kan dipartnerkan oleh Emni. Dan baru aja dipartnerkan oleh Emni. Dan Kanda pun dah bersama dengan talent baru sebelum ni. Dan untuk Syuhada, kalau Syuhada tidak dapat memiliki Kanda, Syuhada rasa siapa antara talent lagi sini yang Syuhada ingin bekerjasama? Siapa? Bagus orang ni. Sebab saya macam sebelum ni kan, macam saya cakap, Kanda, Nazrul dengan Lokman ni, saya suka konten dia. Sebab konten dia more to friendship. So kalau boleh memang tiga nama ni saya nak lah. Tapi saya tak kisahlah lepas ni apa yang nak bagi siapa. Saya nak bagi satu JJ boleh? Boleh. Silakan. Okay. Nasi basi diusung lalat. Jangan kau nilai luaranku. Bila kita bersama aku pasti kau takkan ralat. Okey, tapi Syuhada kena faham untuk partnership dia akan membantu untuk build up your character in AI team. Maksudnya untuk ada tuju untuk build up your character, build your confidence or everything. So diperlukan seseorang yang boleh membantulah. Okey. So tak apa, kita tengok dekat repartnership nanti. Okey. Alright. Dan Kanda dengar tu eh? Ralat. Mujur. Okey, dan kita pergi ke seterusnya. Okey, soalan ni ada tuju kepada Farah. Okey Farah, di konten lepas Farah memilih Adam untuk bagi pick up line. Kenapa? Ha? Bagi lah jawab dulu be. Okay. Kenapa? Sebab Adam, macam korang semua tahu, Adam dengan Hafiz bagi pick up line kat Farah. So Farah ada two choices, nak pilih lah between antara dua tu. So Farah lebih memilih Adam. Oh, kenapa bukan Hafiz? Sebab Hafiz dia tak minat dia. Dia kata dah ni. Dia tak minat. Sebab itulah. So, contoh kalau macam sebab dia pilih lah, kalau dia tak pilih. Kalau dia tak pilih. Sebab pilihan dia Syami. Oh, lah. Syami buat je. Salah? Ha? Siapa salah? Kan. Sekarang tak dah. Ha. Kita pergi seterusnya. Soalan saya dituju kepada Aisyah. Okey Aisyah, jikalau Lukman Musa dipairkan dengan talent lain, tak boleh. Siapakah? Boleh. Jikalau siapakah pilihan keduamu? Pilihan kedua talent lelaki untuk saya adalah berat lah. Sebelah fikiran saya, Lokman seorang saja. Boleh. Selalu cinta kau dengan sapu rasa. Saya sayang kau dengan hati yang biasa. Saya sayang kau orang lain bukan. Cinta sederhana. Kena pilih juga. Pilihan kedua saya adalah Hafiz. Okey, berikan sebab.
Sebab pertama dia, saya suka tengok senyuman Hafiz. Serius sikit. Kak, itu pertama, kedua, kedua. Senyuman dia, senyuman dia mengingatkan kartun childhood saya, Mickey Mouse. Mickey Mouse. Mickey Mouse. Alright, okay. So, pilihan kedua untuk Aisyah adalah Hafiz. Kita pergi ke seterusnya. Okay, soalan ini dituju kepada Rina. Antara kami semua, talent mana paling tak suka dan nyatakan sebab? Kami semua lelaki ke puan? Semua. Semua yang item. Satu yang item. Antara korang semua, yang Rina kurang minat, dia kurang je tak, bukannya tak minat terus. Don't mind. Okay, sebelum kita tanya lebih lanjut, kita revealkan satu benda. Rina dan juga Aisyah adalah adik beradik. Jadi siapa kakak? Serius lah. Rina adalah kakak dan Aisyah adalah seorang adik. Okay. Aku tak tahu masa aku pemilihan. Lepas dia datang tu baru dia bagi tahu. Terkejut lah. Agak terkejut lah. Beza 2 tahun. Beza 2 tahun tak? Okay. Rina, Aisyah sangat meminati Luqman tapi kurang Luqman. Kenapa? Sebab apa yang Aisyah minat, saya tak minat. Sebab itulah. Balak buku kita apa nak? Balak. You follow kita kat TikTok dulu. Tu. Rina dulu follow kita kat TikTok baru you. Maksudnya saya balas dah lah. Bayar aku lah lokmen aku lokmen. Yakinnya, dek. Yakin, dek. Okay, alright. Terima kasih. Dan kita pergi ke seterusnya. Saya nak tanya soalan ini kepada Farah. Okay, Farah. Dalam talent lelaki yang belum berkahwin dan belum bertunang, siapakah yang Farah rasa tidak mustahil untuk jatuh cinta dengan dia dan berikan sebab? Rasa tak mustahil lah. Farah tak mustahil jatuh cinta dengan dia? Ha. Air berat ni. Talent lelaki yang belum berkahwin yang Farah rasa tak mustahil akan jatuh cinta, mungkin Kanda. Jujur sangat. Kanda jatuh cinta Kanda. Kenapa? Mungkin sebab karakter Kanda atraktif kot. Wow. Lepas tu dia ada saya punya taste lah, dia kulit cerah. Okay, terima kasih Aisyah. Kalau bukan Aisyah. Okay, terima kasih Farah. Cuma saya nak tanya, cakap kat awak satu benda lah. Apa ni? Kalau awak dah ready, awak beritahu, okay? Okay, alright. Terima kasih dan kita pergi ke seterusnya. Okay, soalan seterusnya saya tujukan kepada Fahmi. Ya, Kak Dah. Sabar dah, tahu cewa. Okay, Fahmi. Ya. Soalan saya senang. Ya. Faridah atau Mimi? Wow. Saya memilih Faridah. Senyuman saat engkau hadir dalam hidupku seperti bunga yang layu. Okey Fahmi, memandangkan pilih Faridah, nyatakan sebab. Sebab okay. Tadi dia ke Mimi. Betul, tadi dia banyak sangat puji Mimi, sakit hati ni. Allah sorry. Okey, kalau saya Mimi, saya belum bercakap dengan dia lagi, saya belum kenal dia macam mana. Kalau Farida, saya dah nampak perangai dia. Dia orang yang terhibur lah. Betul.
Boleh buat orang tergelak. Walaupun benda tu tak ada apa-apa, tiba-tiba dia jadi gelak. Gitu. Okey. Pergi ke soalan seterusnya. Okey, soalan ni saya nak tuju orang yang tak suka saya, Farah. Bangun, bangun. Ya, Fiz. Marah ke? Di antara Farah dan 1, 2, 3, 4 ni, siapa yang kurang rapat? Kurang rapat. Syahadah kot? Syahadah. Mungkin sebab dia lagi dah ramai, dia lagi mencik. So dia lagi, kalau kita orang ni macam budak-budak sikit, Syuhada lagi menyendirilah daripada kami. Bukanlah tak rapat, cuma dia lagi mencik. Aku faham keadaan tu sebab bila kita ni older, kita rasa macam budak-budak ni sekabut lah, annoying lah. Betul tak? Betul. Betul. Kita tua lah, sarap kan lah. Okay, alright. Oh, itu sebab dia? Dia lebih kepada kakak kami semualah. So dia yang marah kami kalau benda tu tak betul. Kalau benda ni mana ni, dia yang ajar kita orang lah semua benda. Okey, dan kita pergi ke soalan seterusnya. Okey, soalan ni Mimi ditujukan oleh Fahmi. Ya, yeah, Mimi. Okey, Fahmi. Siapakah dalam talent lelaki ni yang paling sombong? Yang Fahmi nampak? Sombong eh? Talent yang dia bukan paling ah, dia kurang ah sebab saya belum borak lagi dengan dia. Saya baru nampak. Saya baru nampak Nazrul sebab saya belum berborak dengan dia lagi. Betul. Betul. Tak, kena tahu kenapa? Sebab kau tak ada kegunaan lagi bagi dia. Awal lagi lah. Belum kena perangai dia lagi macam mana. Okay. Tak sombong lah, sporting semua. Okay, itu sahaja. Alright, terima kasih. Pergi seterusnya. Okay, soalan ni saya nak tujukan dekat Rif. Okay Rif, memandangkan semalam kita apa ni, terserempak dekat Bazar Ramadan. Dan saya menjumpai anda bersama Syuhada. Dan soalan saya, adakah anda dengan Syuhada bercinta? Tiba-tiba semalam terserempak Bazar Ramadan. Oh my god. Jeng. Okay, silakan. Time tu kita pergi ramai-ramai, semua ada. Ya ke? Tak ada pun. Ada, semua ada. Saya nampak. Saya rasa dengan Reef rasanya. Backup ni. Saya bukan backup sebab saya dengan Reef salam Afiq semalam. Aku salam dengan Reef je. Aku ada salam mu. Itu 2 hari lepas. Oh iya ke? Semalam ada jumpa Afiq. Okey, sorry. 2 hari lepas. Tak, semalam kita buka dekat Bazar Ramadan tu. Okey, so macam ni, cerita dia, kita pergi ramai. Lepas tu saya pergi nak singgah belair. And then orang tinggalkan saya seorang-seorang. Lepas tu bila saya jalan, saya jumpa dengan Syuhada, yang lain ni tak ada. So saya jalan dengan dia. Tu je. Okey. Benda tu mungkin kukuh atau tak kukuh sebab dia orang pakai baju sama lagi. Terbaring lagi di taman. Okey, alright. Terima kasih. Tak ada. Aku nampak je ramai-ramai. Okey, dan kita pergi ke seterusnya. Okey, soalan ni saya tujukan kepada Aisyah. Ya, Cik. Awak kenal ke Luqman sebelum ni? Awak tahu sejarah dia? Silakan. Secara jujurnya, saya tak tahu sejarah Luqman. Tapi pada pandang saya, untuk bersama seseorang, kita tak perlu pandang masa lampau. Okay, alright. Terima kasih kepada Aisyah dan kita pergi ke seterusnya. Okay, saya nak tanya Syuhada. Dalam kalangan GTTB, yang mana Syuhada rasa nampak tak function? Kecuali Alif. Kecuali Alif Irfan lah. Percaya. Termasuk aku.
Sudah dahlah. Dan berikan sebab. Okay, dia bukan tak function, tapi sebab kena pilih lah, sebab kena pilih. Bagi saya, sulung. Nata sulung. Sebab. Sebab konten dia saya kadang-kadang kurang faham sikit. Itu je lah. Terima kasih untuk soalan daripada Aira dan kita pergi ke seterusnya. Soalan ni untuk Syahada. Sebab Syahada dia pandai bercakap depan kamera. So, di kalangan AI, sekiranya Alif tak ada kita orang akan jadi host. Siapa tak layak jadi host? Duduk AI lama dah tapi tak layak jadi host. Sila jantikan. Lelaki perempuan? Lelaki satu dan perempuan satu. Okay, lelaki sulung kot. Sulung lagi? Sulung? Ya, perempuan. Perempuan kalau perempuan Atikah weh. Atikah. Allah, thank you. Alright, okay. Terima kasih soalan daripada Aris dan kita pergi ke soalan seterusnya. Okay, saya nak tanya Riff. Yeah. Okay, Riff kan macam rapat dengan Iron. Mm-hmm. So, satu perangai buruk Iron, yang Riff tak suka. Tak suka lah. Perangai buruk Iron yang Riff tak suka, kuat makan. Itu adalah speciality dia. Tapi yelah, itulah benda yang dia suka dengan saya tak suka. Dia saling melengkapi itu. Bisa aku bisa hilang cinta yang pandang pertama. Aku tidak diterima. Oh gitulah, nak saling melengkapi lah. Oh, lengkap daerah macam ni. Tak tidur malam rasa malam ni. Makan dah. Tak makan lagi. Patutlah. Saya dah berubah lah, tak makan dah ni. Gym lah ni. Buka dekat gym. I see. Okay, alright. Dan kita pergi ke soalan seterusnya. Okay, ni soalan untuk Riff. Okay, saya. Dalam 4 orang talent baru perempuan ni, siapa kau akan pilih? Antara dia 2-4 ni? Ya. Yeah. Soalan tu senang je. Sure. Okay, kita berapa? Silakan. Okay, saya akan pilih Rina. Sabegini karena cinta, sio ado. Sabegini karena sayang, tapi kau tak pernah memengerti. Sorry, Syamil. Sorry, Syamil. Yeah. Alright, terima kasih. Okay, kita pergi ke seterusnya. Okay, soalan ni dituju oleh untuk Fahmi. Yes, Long. Contoh kalau abang boleh pilih 5 orang antara korang ni siapa yang akan dibuang salah satu? Kalau antara 5 orang ni, saya pilih Aisyah. Aisyah untuk digugurkan. Aisyah nak bersuara. Saya dah expect dah sebab saya hamba. Sebab saya hamba, saya dah agaknya kau pilih saya. Meh, pertahankan meh. Nak gacah. Alright. Terima kasih atas jawapan tu. Dan kita pergi ke seterusnya, Bell Astral. Soalan saya biasa je.
Okay, soalan ini ditujukan untuk empat orang perempuan. Antara lelaki dua orang dekat belakang tu, siapa yang korang rasa korang pilih untuk dijadikan partner? Mula daripada Rina dulu. Oh, kalau aku bagi dia partnership dengan tandem baru juga, siapa? Okay, silakan. Sekejap saya nak tengok buat kali. Okay, saya memilih Fahmi. Yeah, sebab apa? Sebab? Sebab ni untuk partner content kan? Kalau Fahmi ni, saya tengok dia seorang yang kreatif. Dia macam banyak idea. So, sesuai lah untuk partner content. Kalau Yarif ni, partner boyfriend boleh lah. Okay, kalau bagi saya antara talent dua orang ni, saya pilih Riff. Kenapa? Sebab Riff ni dia ada satu perangai yang annoying. Tak betul. Kalau tengok dia macam ni kan, dia sebenarnya nampak gentleman tapi sebenarnya tak pun. Dia annoying. Dia ada satu perangai yang dia macam perempuan. Dia bercakap macam seolah-olah dia dilamun something. Tak. Ada perangai dia lah. Dia ada perangai yang annoying tu lah. Kenapa annoying boleh suka? Bukan, sebab dia kalau macam kita cakap, dia suka lawan lah macam tu. Oh, suka lelaki yang lawan-lawan cakap lah. Macam suka lawan-lawan lah. Kalau macam Fahmi ni, dia gentleman sikit. Dia macam mecek walaupun dia 18, tapi dia mecek. Wow. Macam tu. Okay. Farah? Kalau Farah lebih memilih Fahmi. Yeah. Sebab antara Riff dengan Fahmi, Farah lebih rapat dengan Fahmi lah. Dia baik and dia sangat caring. Sangat caring. Tak tahulah dia caring kat Farah ke semua. Dia sangat caring macam hot nak ke Mimi semua caring. Dia walaupun dia muda, dia memang macam Syucah kat dia sangat mature lah. Okay, terima kasih. Aisyah? Walaupun dia tak pilih, dia nak keluarkan saya tadi, saya pun pilih dia sebagai partnership sebab Fahmi. Saya pilih Fahmi sebab Fahmi sangat gentleman. Semalam waktu kami pergi kat bazar, dia yang tolong kutip kami punya bekas makan. Aduh Rif, salah lah Rif. Dia juga tolong kejutkan kami sahur call. Lagi juara. Aku juga kejutmu kan? Sekali. Berapa kali aku call? Semua aku call. Kita ada satu group. Tak, so yang semalam tu. Semalam dia ada kejut. Macam mana nak angkat barang lu ditinggalkan saya? Ada lagi satu. Patu cu je pilih. Lagi satu. Barang cu pun saya tak angkat. Semalam Farah demam and Fahmi belikan Benadol. Oh. Sudah tak kena dengan partner baru. Mana boleh gini? Tak oyak pun demik. Tak penting tak mu. Okey, terima kasih di atas jawapan-jawapan tersebut. Okey, dan now soalan daripada aku. Okey, soalan aku ni simple juga. Okey, aku rasa korang cukup mengenali batch 1. Korang kenal, mungkinlah. Kalau korang tak, korang masuk batch 2 ni, mesti korang pernah tengok batch 1 siapa. Kita ada Nija, Una, Amanda dan juga Farah. Aku nak ke 6-6 sebut satu nama yang aku patut serap. Kepemenden. Bijak soalan tu. Silakan. Antara empat wanita batch 1 yang patut diserap adalah Una bagi saya. Okey, bagi saya yang patut diserap sama juga Una. Oh. Sama juga Una. Sama juga Una. Kalau saya tetap juga Una. Kalau saya Amanda. Amanda. Okay, kenapa? Sebab dia seorang yang lain. Kenapa Amanda? Semua dah sebut Una. Ada kelainan sikit lah. Tapi nak tengok ni, kanda dia blushing balik. Macam mana kanda? Dada. Tapi Syuhada dah ada untuk gantikan tempat Amanda sebagai dada. Yang baru takkan sama yang lama. Sebab yang lama akan tetapkan jadi pemenang. Manisnya kenangan saat bersamamu.
Jadi itulah dia soalan-soalan untuk talent baru. Okey, soalan-soalan dia. Tapi aku nak satu soalan lagi. Aku tanya batch 1, batch 2. Siapa yang patut diserap bagi korang? Jangan sebut diri sendiri lah. Antara kami yang patut diserap bagi saya adalah Syuhada. Okay, disclaimer. Benda ni aku akan tanya pula masa last nanti. So, ini untuk awal. Korang tak sampai seminggu lagi dalam. Tak sampai seminggu di siapa lah. Syuh, silakan. Okay, kalau bagi saya Arif. Kalau bagi saya, Syuhada. Saya pun sama, Syuhada. Memang ni gua ke set batch 2 ni? Okay, saya pun tetap memilih Syuhada. Okay, kalau saya pilih Fahmi. Fahmi! Okay, alright. Terima kasih. Okey, itu je. Tapi benda ni awal lagi, kita tak rapat lagi siapa-siapa sebenarnya. Dan diorang pun tak kenali lebih rapat lagi antara diorang sebenarnya. Dan aku rasa itu sahaja konten kita pada hari ini. Ingat, konten next adalah konten re-partnership. Dan itulah konten yang korang tunggu. Utamanya, 7,000 lebih komen pada first video. Tapi mostly pasal Mi Wan lah. Mi Wan Troopers. Sampai kita jumpa pada next episode. Sorry, bye-bye. Tarik apa? Bye-bye. Jangan lupa. Mantap.